Okey, baik, kita bersama dengan Finan Astrum untuk kita dapatkan perincian lebih dalam tentang naturalisasi, untuk menaturalisasikan pemain asing bermain dengan skuad kebangsaan. Okey, baik Finan, terima kasih sudi bersama kami. Menaturalisasikan pemain di bawah klub. Okey, ini suatu yang kita kena bincang, satu yang baru, mungkin ramai yang nak faham ni. Sekarang ni klub yang kena naturalisasikan player untuk main national team. So macam mana Finan? Okey, alright. Ini berikutan kepada statement yang dikeluarkan oleh Presiden FAM yang mengatakan untuk ketika ini projek untuk naturalisasi pemain akan dihentikan oleh buat seketika oleh Badan Indo FAM. Tetapi untuk sebarang usaha daripada pihak klub itu tidak mendapat halangan daripada Badan Indo itu. Dan saya fikir mungkin juga ini boleh dikatakan sebagai tanggungjawab untuk mana-mana klub dalam memastikan Malaysia tidak ketandusan pemain-pemain naturalisasi. Saya bukannya kontra ataupun dengan pendapat, ada setengah yang berpendapat pemain naturalisasi tidak diperlukan. Tapi saya fikir kelibat pemain-pemain ini perlu ada demi menjamin perkembangan yang lebih cepat daripada skuad kebangsaan. Kalau kita tengok pasukan-pasukan besar pun masih lagi memerlukan pemain-pemain dari luar untuk membantu pasukan mereka. Lihat saja pasukan Qatar yang memiliki 4 pemain naturalisasi dalam membentuk pasukan mereka demi menjamin slot ke Piala Asia. Dan apa yang boleh kita timbulkan di sini adalah peranan yang perlu dimainkan oleh pasukan kelab lah. Ini tidak bermaksud mereka hanya boleh tangkap muat seperti mana yang diperkatakan oleh Dola Saleh, kerana setiap apa yang dilakukan perlu ada jangka masa panjang dan memberikan impak kepada skuad kebangsaan. Jika mana-mana pasukan ataupun kelab ingin mendapatkan khidmat pemain naturalisasi, harus diingat adakah pemain-pemain ini juga mampu memberikan sesuatu yang berkesan kepada skuad kebangsaan. Saya ingin mengambil contoh Muhammad Sumareh. Beliau tampil dengan situasi yang cukup baik untuk skuad kebangsaan. Betapa Sumareh mampu memberikan impak kepada skuad kebangsaan ketika awal kemunculan beliau sebaik dinaturalisasikan oleh pasukan Pahang. Tapi saya tertanya-tanya kenapa dua pemain yang dinaturalisasikan oleh pihak FAM tidak memiliki impak seperti itu. Mungkin juga situasi yang mendorong ke arah itu, dan inilah yang perlu dilakukan oleh pihak FAM dalam memperincikan semula. Saya tidak kata naturalisasi tidak bagus untuk skuad kebangsaan, tetapi mereka perlu lebih selektif dalam memberikan kerakyatan kepada warga asing, kerana apa yang kita mahukan adalah bantuan daripada mereka untuk skuad kebangsaan kita. Okey, baik Fina, dalam laporan tadi dia menyebut tiga jawatankuasa perhalusi program. Jadi adakah tiga jawatankuasa ini benar-benar memiliki kriteria dalam membuat pemilihan pemain naturalisasi supaya kita nakkan, seperti Fina sebut, seperti Dora Sari sebut, pemain-pemain naturalisasi yang betul-betul berkualiti untuk Malaysia? Okey, betul. Tiga jawatankuasa yang dimaksudkan adalah jawatankuasa teknikal dan belia, jawatankuasa naturalisasi dan juga jawatankuasa pasukan kebangsaan. Tiga jawatankuasa ini memainkan peranan mereka dalam menilai semula kemampuan pemain naturalisasi ini untuk membantu skuad kebangsaan. Walaupun ketika ini mereka freeze dulu projek ini, tetapi perbincangan masih lagi ongoing. Dan itulah yang perlu dimainkan oleh ketiga-tiga jawatankuasa ini dalam memberikan keyakinan bagaimana pemain ini, pemain-pemain naturalisasi ini mampu untuk membantu skuad kebangsaan. Selain daripada itu, saya ingin juga menambah, selain daripada individu-individu yang berada dalam jawatankuasa ini, saya fikir bekas-bekas jurulatih kebangsaan ataupun mana-mana jurulatih yang memiliki pengalaman di pentas luar juga perlu berada dalam memberikan buah fikiran mereka sekiranya kita benar-benar serius untuk membantu skuad negara menerusi khidmat pemain luar, Akbar. Baik Fina, saya ada satu soalan tambahan, boleh? Boleh. Kita ada ramai pemain warisan, berdarah warisan lah. Mereka ada pertalian darah dengan keluarga di sini. Mereka ramai. Apakah sebenarnya kita sudah ada pemain ini, kenapa kita perlu menambah lagi pemain naturalisasi? Itu soalan dia.
Ya. Kenapa kita perlu tambah? Saya setuju dengan Akbar. Sebenarnya itu persoalan yang sama juga yang ingin saya kongsikan. Kita memiliki ramai pemain-pemain yang ada darah ataupun pertalian dengan Malaysia. Jika kita lihat dari segi semangat, itu adalah lebih baik dalam mendorong pemain-pemain ini untuk menyarung jersi negara. Tetapi mungkin juga atas kesesuaian ataupun kesukaran untuk menggunakan pemain-pemain ini. Contohnya seperti Dion School, itu adalah satu langkah yang positif apabila pemain ini mahu untuk bersama dengan skuad kebangsaan. Kita juga ada Matthew Davis, kita juga ada beberapa nama lain yang boleh dikatakan sebagai tunjang utama. Setiap posisi ada sebenarnya. Sorry, Akbar? Setiap posisi ada, ramai sebenarnya. Ya, betul. Cuma apa yang saya ingin tekankan di sini, sekiranya terlalu ramai peluang kepada pemain-pemain naturalisasi, pemain-pemain yang memiliki heritage blood, bagaimana pula dengan local player yang sepatutnya diberikan peluang, kerana menyarung jersi kebangsaan adalah sesuatu yang boleh dikatakan membawa maruah negara di pentas antarabangsa. Itulah yang perlu dipalusi oleh FAM sendiri, kerana kita tak naklah skuad Malaysia kalau beraksi di mana-mana kejohanan, kalau kita tengok tak ada muka orang Malaysia. So itu yang kita tak nak sebenarnya. Dan inilah yang kita harapkan daripada tiga jawatan kuasa yang sedang memperhalusi isu ini, agar mereka mempertimbangkan dari segala segi dan juga aspek. Kerana kita masih lagi yakin dengan pemain-pemain lokal yang sebenarnya ada di antara mereka lebih hebat ataupun lebih mampu memberikan impak kepada skuad kebangsaan. Okey, baik. Tak ada soalan tambahan. Terima kasih, Fina. Okey.